Balai Bahasa Papua kembali melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia kepada generasi muda. Berlangsung pada salah satu pusat kuliner di Kota Raja, Distrik Abipura, Kota Jayapura, Papua. Peserta dalam kegiatan tersebut merupakan kelompok Harmoni Duta Bahasa Papua tahun 2018-2019. Dalam sambutan Kepala Balai Bahasa Papua, Suharyanto mengatakan sebuah karya sastra milik fungsi kebinaan sebab kreasi tersebut mengandung ajaran norma, tata krama, dan kontrol sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pemahaman yang lain, sebuah karya sastra itu juga punya fungsi, fungsi profetis, fungsi kenabian. Mengapa karya sastra disebut mempunyai fungsi profetis atau fungsi kenabian? Karena memang karya sastra di dalamnya mengandung unsur-unsur yang membawa pencerahan kepada masyarakat. Sementara kegiatan pembinaan pemasyarakatan bahasa Indonesia bagi generasi muda dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Bahasa dengan ditandai pemukulan tifa. Seluruh peserta dari Duta Bahasa menampilkan kemampuan mereka dalam berliterasi, baik membawakan puisi maupun menyanyikan lagu. Menurut Kepala Balai Bahasa Suharyanto, kegiatan ini melibatkan generasi muda sebab mereka merupakan angkatan pelapis dalam menentukan arahan perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Jika generasi muda memiliki sikap bahasa Indonesia yang baik dan positif, sudah tentu bahasa Indonesia peninggalan terdahulu dapat mengalami kemajuan. Ketika generasi muda sebagai generasi pelapis memiliki sikap bahasa yang baik, memiliki sikap bahasa yang positif, maka kami yakin bahwa perkembangan bahasa Indonesia di tahun-tahun ke depan betul-betul seperti yang kita harapkan. Suharyanto berharap generasi muda khususnya di tanah Papua dapat memajukan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia sehingga menjadi contoh bagi setiap orang tua yang belum memiliki kesadaran menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dari Kota Jayapura, Papua, Tewi Namasosendipu, Jaya TV, mengabarkan.